Aku anak pertama dari 5 bersaudara. Adik aku 4 teman-teman. 2 laki-laki dan 2 perempuan. Aku mau ibu rumah tangga. Aku sudah menikah, maksudnya aku sudah menikah. Suami aku yang sering aku ajak vlog bareng itu ya teman-teman, yang sering lewat, yang seliweran di YouTube aku itu, itulah suami aku yang sering aku ajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama aku Ratna Fardianto Family. Aku panas banget ya teman-teman ya. Padahal baratus teman-teman, habis mandi kok selalu lupa pakai bahasa Jawa. Habis mandi tapi apa kayak panas lagi loh. Aku tadi habis ngelonin Mariam. Mau tidur sebenarnya tadi tapi enggak bisa tidur lagi. Jadi enggak jadi tidur. Baru selesai gosok jam 2. Terus nyiapin Mariam. Ngelonin Mariam, habis itu udah enggak bisa tidur lagi. Lanjutin beres-beres karena aku mau bikin konten. Kalau aku mau bikin konten depannya berantakan tuh enggak bisa teman-teman ya. Seperti biasa aku bikin kontennya ketika Mariam bobo ya. Karena lebih tenang. Kalau Mariam minta sesuatu apa, minta susu apa minta apa, kan enggak terganggu ya teman-teman. Kalau Mariam masih enggak tidur pasti minta susu, minta apa gitu. Jadi aku nungguin Mariam tidur dulu tadi. Belum aku juga enggak bisa tidur. Tadi sebenarnya mau les tapi Mariam kan belum tidur. Jadi enggak, ketika aku ngantuk dibangunin, kaget udah enggak ngantuk lagi teman-teman. Hilang atuh eh. Yes lah, enggak apa-apa ya teman-teman. Udah jam 4, aku kalau udah jam 4 udah enggak bisa tidur lagi. Kali ini aku mau bikin konten tentang diriku ya teman-teman. Kok tentang diriku sih? Asal usul lah aku. Aku 1 tahun di YouTube tapi belum pernah bikin perkenalan aku ya teman-teman ya. Gak apa-apa ya teman-teman, yang penting bikin daripada gak sama sekali. Harusnya kan pertama YouTube kan itu ya teman-teman, bikin perkenalan dulu. Tapi aku bikin YouTube dulu ngawur-ngawur, gak tahu arahnya kemana. Ya tak telatanin baru-baru ini YouTube-nya tak telatanin, sedikit gak ngawur ya, tapi nggak tahu nih masih ngawur apa enggak. Menurutku ya sudah tak perbaiki sedikit demi sedikit ya, karena kan aku melihat yang lain, video yang lain apa gimana ya bikin video yang benar, sedikit demi sedikit. Jadi ya teman-teman perbaikinya, ini juga kayaknya masih kurang, tapi ya nanti tak coba tak perbaiki lagi sedikit demi sedikit ya teman-teman ya. Nah, kali ini aku memperkenalkan aku dulu ya teman-teman ya. Nama aku Sri Ratna, dipanggilnya kalau orang tuaku manggil aku Ratna, tapi kalau mbah aku manggilnya Sri. Tapi nggak apa-apa, semua itu pemberian orang tuaku, semuanya baik-baik. Tapi kebanyakan semua temen aku manggilnya Ratna ya, sama ibuku Ratna, tapi mbahku manggil aku Sri. Kata mbahku itu nama bagus, Sri itu Dewi Padi, kata mbah aku. Jadi ya kamu kalau dipanggil itu nanti kamu insya Allah nggak akan kelaparan, karena itu nama membawa berkah, kata mbah aku ya. Namanya orang tua ya teman-teman, jangan dulu. Jadi ya masih apa, bukan kolot, masih kayak apanya itu kejawennya masih ada ya teman-teman ya. Aku terima lah, nggak apa-apa mau dipanggil Sri mau panggil Ratna ya, aku terima itu temen lagi nama pemberian orang tuaku, semuanya baik. Lanjut ya teman-teman ya. Aku anak pertama dari 5 bersaudara. Adik aku 4 teman-teman.
dua laki-laki dan dua perempuan. Aku mau ibu rumah tangga. Aku sudah menikah, maksudnya aku sudah menikah. Suami aku yang sering aku ajak vlog bareng itu ya teman-teman, yang sering lewat, yang seliweran di YouTube aku itu, itulah suami aku yang sering aku ajak bikin video bareng, apa bareng. Nah, itulah suami aku. Aku ibu rumah tangga, punya anak tiga ya teman-teman ya. Yang dua umur laki-laki, yang pertama umur 9 tahun, yang kedua 7 tahun setengah. Dan yang ketiga ini 2 tahun setengah. Dan yang dua ngikut mbahnya di kampung, ibu mertua aku ya, buat nemenin ibu mertua aku di kampung yang sendirian. Aku sudah sering bahas di video-video aku kenapa anak aku tak taruh di kampung, bukan tak taruh ya, ngikut mbah aku di kampung, kok ditaruh kayak apa aja kesannya ya, ngikut mbah aku karena buat temenin mertua aku yang sendirian, kasihan ya. Aku udah sering bahas lah pokok di video-video sebelumnya, pokoknya sering bahas. Dan ini yang terakhir ikut aku ya teman-teman ya. Aku ibu rumah tangga, sudah tidak bekerja lagi. Pekerjaanku ya ibu rumah tangga, bersih-bersih rumah, masak buat suami. Ya, dulu waktu anak masih di sini kegiatanku masih ada ngantar sekolah bolak-balik. Sekarang sudah mau setahun udah nggak ada kegiatan antar jemput anak sekolah teman-teman ya, cuma di rumah ya, nenangin diri dulu lah selama setahun kan. Anak aku ini tahun depan baru mau sekolah, yang Mariam masih 2 tahun setengah, sekolahnya sekolah playgroup ya. Aku sudah tidak bekerja sejak hamil anak pertama. Aku sudah tidak bekerja karena ya kondisi hamil aku yang sering sakit, jadi tidak memungkinkan lah untuk bekerja lagi. Jadi aku di rumah. Dulu aku masih ngontrak, dan alhamdulillah sekarang udah ngambil rumah sendiri ya teman-teman. Ya, walaupun sebagai ibu rumah tangga, tapi aku ngejalaninnya happy teman-teman. Happy ya, kerja rumah tak kerjain dengan senang lah pokoknya. Pasti ya jadinya happy ya teman-teman ya. Nah, di sela pekerjaan rumah aku, apa ibu rumah sebagai ibu rumah tangga. Ya aku pengen apa ya, berkarya lah, sedikit lah nggak apa-apa ya, bikin YouTube. Aku izin sama suami aku ya, suami aku ya terserah, karena suami aku kan bekerja kan ya. Kasihanku ya, kalau aku nggak bisa dulu kalau nggak pandu, karena aku bekerja paling ya, kalau bisa bantuin ya Sabtu Minggu. Tapi ya yang penting alhamdulillah suami aku sudah support doa ya, alhamdulillah teman-teman. Yang penting support doa, diberi support doa, support modal, dan support apalagi ya, ya dibantuin modal sama apa yang tentang YouTube aku nggak bisa, terus suamiku bisa, aku dibantuin, itu supportnya. Pokoknya suami aku banyak supportnya di belakang, dari aku bikin YouTube. Pokoknya suami aku banyak supportnya ya, alhamdulillah ya teman-teman ya.
dilanjut lagi apa teman-teman tadi, aku ibu rumah tangga dan tidak bekerja, sudah tidak bekerja ya, ngomong anak doang sekarang. Asal aku ya teman-teman, asal aku dari Pemalang, Pemalang Jawa Tengah. Aku merantau ke Cikarang ya. Dulu di Cikarang masih ngontrak. Sebelum di Cikarang ya di Jakarta. Terus ngontrak-ngontrak, ini punya rumah semenjak di Cikarang ya. Sudah menikah sama suami aku. Walaupun kecil, alhamdulillah sudah punya tempat tinggal sendiri dan tidak ngontrak ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Aku punya suami, suami aku dari Purwodadi. Purwodadi Semarang ya, sana ya Jawa Tengah juga. Alhamdulillah masih searah, kalau pulang kampung enggak bolak-balik, masih bisa dijangkau ya teman-teman. Dan aku ini bikin YouTube ya, bukan sekedar iseng-iseng aja ya, pengen mencoba seperti yang lain, melihat apa yang lain pada berkarya. Aku juga pengen mencoba berkarya seperti teman-teman aku. Ya, semoga diberi kemudahan ya teman-teman. Mohon dukungannya buat teman-teman, buat subscribe channel aku, buat mendukung channel aku, like, komen, dan share di sosial media kalian ya teman-teman, untuk mensupport aku biar berkembang lagi. Dan apalagi ya teman-teman ya, tentang diri aku ya, salusul udah, nama udah. Ya, buat kalian yang pengen nanya-nanya tentang aku apa, bisa ya teman-teman melalui kolom komentar di bawah. Dengan komentar apa nanti insya Allah tak jawab. Karena ada teman aku yang kalau apa nonton video aku nggak komen di bawah, tapi lewat apa, kayak japri, kadang ada yang japri, kadang ada yang kalau ketemu langsung tanya. Ya, sekali-kali komenlah di kolom komentar untuk meramaikan YouTube aku. Yaudah ya teman-teman, segitu dulu perkenalan aku ya. Perkenalan apa-apa ya, itu ya. Kalau ada yang kurang apa, karena kalau di depan kamera langsung lupa teman-teman. Aku soalnya nggak tak skrip dulu langsung ya, punya ide apa nih, mau bikin konten apa, tak langsung gak tak skrip dulu ya, harusnya di skrip ya teman-teman. Tapi ya kalau keburu ditulis jadi kayak entar jadi lupa teman-teman. Jadi aku kalau ada kepikiran mau bikin konten apa ya, ini langsung tak bikin langsung ya, seingatnya aja lah. Dengan ya aku dengan judul ini perkenalan aku kan belum pernah bikin video perkenalan. Setahun YouTube baru ingat, belum pernah bikin video. Jadi ya nggak apa-apa ya teman-teman, yang penting bikin daripada nggak sama sekali, biar ada kenang-kenangan di YouTube tentang asal usul aku lah ya. Karena pertama aku nge-YouTube kan ngawur ya teman-teman, nggak ada temanya, nggak tahu ya, daily vlog sih, kalau ini tetap daily vlog, cuman dulu daily vlognya yang ngaco, asal upload langsung asal nyala kamera apa, enggak pembukaan, enggak apa, enggak ada awalnya, enggak ada endingnya, langsung upload gitu aja. Jadi ya aku bikin video yang maksudnya rada bener sedikit itu baru bulanan inilah, beberapa bulanan ini. Setahun terakhir itu ngawur teman-teman, enggak tahu lah. Semoga dengan maksudnya tak perbaiki sedikit demi sedikit, makin lebih baik lah YouTube aku, channel YouTube aku ya teman-teman ya. Dan semua teman-teman aku yang lihat, yang sudah klik video ini, mohon dukungannya, like, comment, and subscribe, dan share ya teman-teman ya. Dan yang sudah mau nonton video aku, yang sudah subscribe, aku ucapin banyak terima kasih banyak atas kalian support aku. Terima kasih, tanpa kalian
enggak, aku enggak akan, maksudnya enggak akan semangat bikin YouTube, bikin video lah. Walaupun masih 100, masih berapa, aku udah senang teman-teman. Oh iya, video aku ada yang nonton. Mungkin nanti lebih ada lagi, nambah lagi. Aku tak gitu teman-teman. Karena ya aku tak nggak tak paksa teman-teman bikin itu, nggak tak paksa. Ya ngalirnya aja. Ya mudah-mudahan disukai penonton. Kalau aku bikin video ya teman-teman, untung-untung bak syukur-syukur ada ya, banyak yang suka ya teman-teman ya. Banyak yang suka aku, video aku, kegiatan aku sama keluarga aku, itu sudah alhamdulillah. Karena ya kalau menuntut untuk apa, kayak harus jadi patokan, harus dapat duit, itu ya susah ya, karena masih awal-awal ya teman-teman ya. Karena aku berkarya dulu, merintis dulu ya, mudah-mudahan nanti diberi kelancaran ya teman-teman, amin. Oke, buat kalian semua yang sudah subscribe, like, comment, and terima kasih. Semoga kalian diberi kesehatan, diberi kemudahan segala urusan semua ya, amin. Oke, sekian dulu vlog aku, video aku, sharing-sharing aku. Ditunggu video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.